Beredar postingan diduga staf drama ungkap perilaku buruk Jisoo di lokasi syuting. Seorang netizen yang diduga anggota staf produksi drama mengungkap perilaku buruk Jisoo di lokasi syuting. Postingan beredar menyusul skandal bullying dan pelecehan seksual di sekolah yang melibatkan aktor kelahiran 1993 tersebut. Pada 3 Maret, netizen atau OP membuat postingan berjudul "Orang yang mengomentari artikel Jisoo adalah staf drama Rival Where the Moon Rises" di komunitas online. Postingan tersebut menunjukkan komentar yang ditinggalkan di salah satu artikel tentang tuduhan Jisoo melakukan bullying di sekolah. Komentar tersebut mengatakan, "Dari bekerja dengan Jisoo di lokasi syuting selama 3 bulan, memang benar bahwa dia adalah bajingan. Dia tidak menyapa siapapun ketika dia melihat mereka. Dia merokok, meludah, dan membuang rokok kemanapun dia mau. Dia juga memperlakukan manajernya seperti pelayan pribadinya. Dia berkata, 'Bawakan aku rokok, bawakan aku air,' dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Dia bukan manusia yang baik." Komentar berlanjut, "Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa di depan sutradara. Orang seperti dia seharusnya tidak boleh menjadi figur publik. Perlu diingat bahwa semua yang kamu lihat dalam drama itu 100% palsu." Identitas pembuat komentar memang tidak bisa diverifikasi. Namun postingan ini cukup menyedot perhatian banyak orang, terutama setelah Jisoo mengakui semua tuduhan bullying yang dibuat terhadapnya. Kembali pada 2 Maret, Jisoo dituduh melakukan kekerasan parah di sekolah. Menyusul tuduhan awal, ia kembali dituduh melakukan intimidasi dan pelecehan seksual oleh 2 netizen yang berbeda. Kemudian pada 4 Maret, Jisoo memposting permintaan maaf dengan tulisan tangan yang mengakui semua tuduhan. Ia juga meminta maaf kepada semua orang yang telah disakiti olehnya. Akibat skandal bullying, Jisoo dikeluarkan dari drama KBS Rival Where the Moon Rises yang dibintanginya bersama Kim Seon. Drama bertema kerajaan itu mulai tayang bulan lalu. Aktor Na In-woo dari Mr. Queen sedang diincar untuk menggantikannya.